Gubernur Jambi Farori Umar menghadiri malam lepas sambut Kepala Kejaksaan Tinggi Jambi Andi Nurwinah SHMH dengan Yudi Sautoto SH di Swiss Bell Hotel Jambi pada Rabu malam. Dalam kesempatan tersebut, Farori menekankan sekaligus berharap agar sinergitas pemerintah Provinsi Jambi dan Forum Komunikasi Pimpinan Daerah dengan Kejaksaan Tinggi Jambi yang selama ini telah berjalan baik tetap terjaga bahkan terus ditingkatkan. Ketua DPRD Provinsi Jambi Edi Purwanto, Kapolda Jambi Irjen Pol Muklis AS, dan Rem 042 Garuda Putih Kolonel Arhanud Elpis Rudi, serta para tamu dan undangan lainnya turut hadir dalam acara tersebut. Farori menyampaikan, proses peralihan jabatan merupakan hal yang biasa terjadi, dimaksudkan menuju ke arah yang lebih baik serta tantangan baru bagi individu untuk menjalankan tugas yang mesti dikerjakan secara baik. Dirinya mengucapkan terima kasih kepada Hajah Andi Nurwinah yang terkenal ramah namun tetap tegas menjalankan tugas selama di Jambi dan silaturahmi tetap terpelihara menjadi bangsa yang kuat, salah satunya menjaga persatuan dan kesatuan sesama anak bangsa. Ungkapan terima kasih Gubernur Jambi atas sinergi serta dukungan Andi Nurwinah dan berharap dapat dilanjutkan oleh Kajati Jambi yang baru dalam upaya kemajuan pembangunan di Provinsi Jambi. Farori menyampaikan tantangan berat yang akan dihadapi Provinsi Jambi pada tahun ini terkait pilkada serentak provinsi dan kabupaten kota. Hajah Andi Nurwinah, mantan Kajati Jambi yang saat ini menjabat Ses Jamwas, menyampaikan dirinya memegang jabatan terlama selaku Kajati hanya di Provinsi Jambi, yang menurutnya memberi kesan mendalam untuk dirinya. 3 tahun menjabat di Jambi diibaratkan 2 periode pemerintahan, dan beliau sudah keliling di Indonesia dan di Jambi tempat dia merasa nyaman dan berat badan naik 10 kg dalam kondisi sehat. Andi Nurwinah yang didampingi suami mengharapkan kedekatan serta hubungan baik yang terjalin terus terjaga meskipun berbeda tempat dan wilayah kerja. Dan beliau berharap bahwa nanti bisa bertemu kembali dan menekankan agar semua dapat terus menjaga silaturahmi.